Afgan Syahreza beberapa waktu lalu berkunjung ke Korea Selatan. Sempat bikin heboh karena Afgan lakukan live Instagram bareng musisi Korea, B.I. Keduanya memang sempat kolaborasi untuk lagu di album B.I. berjudul Lost at Sea tahun 2021 lalu. Ngomongin kolaborasi, Afgan udah punya list musisi Korea yang pengen dia ajak kolaborasi jika ada kesempatan nih, girls. Terhitung, Afgan sudah 2 kali lakukan kolaborasi musik dengan idol Korea loh. Eksistensinya di dunia musik ini makin luas terlebih setelah Afgan sempat rilis lagu-lagu yang diproduksi di Amerika. Afgan juga eksis di Asia, terutama karena kolaborasinya dengan musisi asal negeri ginseng. Sebelum kolaborasi dengan Kim Hanbin atau B.I., pelantun panah asmara tersebut lebih dulu kolaborasi bareng Jackson Wang. Bersama idol asal Hong Kong yang juga tergabung di grup K-pop GOT7, Afgan rilis single M.I.A. Suara khas Afgan yang lembut dengan keunikannya tersendiri menjadikan tiap kolaborasi yang terjalin makin berwarna. Mimpi Afgan buat memperluas relasi dan pengalaman di bidang musik masih banyak loh, girls. Afgan menuturkan kalau dia berharap bisa kolaborasi dengan lebih banyak musisi dari Korea. Bukan tanpa alasan, dia memang suka banget dengan genre musik dan lagu-lagu para musisi Korea. Mulai dari musisi solo sampai idol group, Afgan cukup update dan banyak ngikutin perkembangan musik Korea. Dia bilang kalau ada kesempatan, pengen bisa kolaborasi dengan penyanyi R&B asal Korea seperti Din. Selain Din, Afgan penggemar berat DPR Music juga, girls. Dia juga bermimpi suatu saat bisa kesampaian collab dengan DPR. Aku ngefans sama Din, aku ngefans sama DPR. Kayaknya lebih pengen yang R&B gitu, kata Afgan saat jadi tamu kanal YouTube KBS World. Karena belum pernah kolaborasi dengan idol cewek, Afgan memilih Blackpink sebagai musisi yang pengen diajak kerjasama. Blackpink juga nggak apa-apa, salah satu membernya lah. Siapa mungkin mau collab sama aku kan? Siapa tahu Jisoo atau Jennie, ucapnya. Wah, semoga bisa kesampaian ya impian kolaborasi Afgan dengan musisi Korea idolanya ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya cewekbanget.id, lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan, dan sehat selalu ya girls. Sampai ketemu di Cewek Banget update selanjutnya.